Halo, assalamualaikum. Selamat datang di rumah Dianti. Di video kali ini aku mau makeover tipis-tipis kamarku hanya dengan wall foam motif kayu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa ya mampir ke IG-ku di @aldianti1717. Selamat menonton. Gini nih, kalau punya anak kecil, wallpaper nggak pernah awet, selalu aja dipotekin. Karena wallpapernya harus ganti, sekalian aja deh bersih-bersih juga. Tuh kan, ini aku pakai lem ya belakangnya, tapi ini ke bawah wallpapernya. Dan ini aku tahu nggak angkat sendiri loh, dan ini berat banget, tapi okelah. Yang namanya bersih-bersih itu jangan nanggung-nanggung ya, harus kalian bersih dari ambalan sampai ke hordengnya. Mau aku ganti nih sekalian. Sebelum dibersihin, kita ambilin ya satu persatu framenya biar nggak jatuh-jatuh nih. Karena udah nanggung banget nih, sekalian beres-beres ya, kita ganti hordengnya. Aku copotin satu persatu hordengnya karena emang udah berdebu banget. Dan aku kalau pasang hordeng biasanya 1 bulan sekali atau 1-2 bulan sekali baru diganti atau dicuci. Nah, ini aku pasang sendiri dan semuanya aku naik-naik sendiri ya. Ini mudah banget, kalian pun juga pasti bisa ya. Buat ciwi-ciwi, buat ibu-ibu semua pasti bisa. Ayo, jangan males, kita beres-beres rumah. Nah, aku ganti hordengnya dengan motif-motif seperti ini ya. Ini warnanya hijau, jadi nyatu sama warna kamar aku yang juga warnanya hijau. Nah, ini aku mau makeover tembok yang tadi bekas wallpapernya pakai wall foam motif kayu ini. Kenapa aku pilih motifnya yang motif kayu? Karena emang aku lagi seneng banget sama yang natural-natural gitu deh. Dan kenapa aku pilih wall foam buat ganti wallpapernya? Karena salah satunya ini tembok aku itu bener-bener lembab dan gak ketolong banget kalau dipakein cuma cat doang. Dan yang kedua, aku nggak mau ribet-ribet kena cat, tanganku nggak mau kotor kena cat juga. Kalau pakai wall foam kayak gini, praktis tinggal tempel. Dan ini wall foamnya bertekstur ya. Yang mau tahu aku beli wall foamnya di mana, bisa cek ya di description box aku, oke? Nah, gini nih cara pasangnya, tinggal kelupasin aja di bagian belakangnya. Tapi harus hati-hati ya guys, soalnya ini lengket banget. Dan bisa nempel juga nih ke tangan, jadi pasangnya juga harus pas juga ya. Jadi kita nggak usah ulang-ulangin lagi, kita pelan-pelan aja pasangnya kayak gini. Kita pas-pasin dari ujung sama ujung wall foam yang baru kita mau pasang. Kayak gini pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, oke? Kalian bisa lihat ya, di tembok sebelah sini ini tuh lembab banget. Dulu aku cat warnanya warna nude, cat merek Propan, tapi emang banyak kendalanya. Kendalanya itu adalah lembab banget dan bikin noda yang seperti ini. Ini tuh jelek banget ya kalau nggak ditutupin. Makanya kemarin-kemarin aku pakai wallpaper itu karena aku emang pengen nutupin bagian yang lembab ini. Tapi ternyata alhasil nggak awetnya itu karena emang anak-anak suka gatel banget ya tangannya. Jadi ya sudahlah, akhirnya aku harus menyerah dalam situasi seperti ini. Nah, untuk room tour kamar mungil ini pernah aku bahas di video di channel YouTube aku juga, bisa scroll ke bawah dan cari di sana. Di sana juga ada info-info tentang ukuran dan apa aja yang ada di dalam kamar ini, bisa cek ya.
Lihat ya, itu bukan lukisan abstrak ataupun apapun, itu adalah tembok yang lembab. Serius ya, itu parah banget dan gak enak banget dilihat. Makanya ini solusi banget ya pakai wall foam biar semuanya tertutup rapi. Buat kalian juga bisa nih buat pakai wall foam untuk kamar ataupun ruangan di rumah kalian yang punya area lembab atau ada area-area yang gak enak dilihat, bisa nih pakai wall foam kayak gini. Wall foam kayak gini tuh ada ya, motifnya banyak, ada motif kayu, motif bata, motif apa lagi ya, warnanya juga banyak sih. Motif kayu kayak gini juga banyak motifnya, tinggal cek aja ya, banyak kok dijual di all shop di Instagram juga banyak. Nah ini sebelum dipasang, nah kelihatan kan jelek banget kan, dan ini hasilnya selama 30 menitan ya aku pasang, dan hasilnya seperti ini. Gampang banget kok, tinggal buka lem belakangnya lalu tempel deh. Dan ini penampakan kamar aku yang sebelum pakai wall foam motif kayu, dan ini hasilnya, tada. Nah jadi beda banget kan, lebih estetik. Gak nyesel capek-capek geser-geser, angkat-angkat kasur yang berat banget, tapi hasilnya seperti ini. Nah ini solusi banget buat kalian yang punya kamar bosen sama suasananya, atau ada kamar kalian yang dindingnya ada lembab ataupun ada noda yang membandel, tinggal pasangin wall foam aja, gak usah repot. Praktis banget, tinggal buka lem belakangnya terus tempel-tempel deh. Cuma 30 menitan aja kok. Nah ini untuk ukuran tembok 3x3 ya, untuk tinggi 3 meter dan lebar 3 meter hanya butuh 16 piece wall foam kayak gini. Nah gak usah budget yang besar ya untuk mengubah kamar menjadi lebih cantik. Oke guys, sampai sini dulu ya video kali ini. Makasih banget nih udah mau nonton dari awal sampai akhir. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jadi mau kamar yang cantik itu nggak perlu pakai budget yang terlalu mahal kan? Hanya dengan bermodalkan wall foam kayak gini bisa bikin kamar kamu jadi cantik dan estetik. Sebelum berpisah, pastiin kalian udah klik tombol like, comment, dan subscribe-nya ya. Ditunggu video-video aku tentang rumah Dianti selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.